Oke, baik para pecinta tanaman, di sini ready segala macam jenis bibit tanaman buah, insya Allah lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa se-Indonesia Raya. Informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini. Ya, oke. Para pecinta tanaman, masih bersama informasi tanaman dan peternakan. Nah, kali ini saya mau cek-cek lihat kematangan buah apel sebelum dipanen. Nah, ada di sini apel yang satu tangkai ada tiga. Nah, satu tangkai ada tiga, yang ini masih hijau ya, kelihatannya masih belum. Ya, yang seperti ini ya masih hijau. Nah, ini mungkin satu mingguan lagi mungkin sudah banyak yang matang ya, banyak yang masak. Nah, ini sudah agak semburat kuning ya, ini mungkin sudah hampir masak. Ini semingguan lagi, yang ini juga. Jadi warnanya kalau matang itu hijau kekuningan, kalau yang seperti ini kan masih hijaunya hijau pekat ya. Kalau sudah hijaunya buram, ada kuning kekuningan, itu sudah masak. Biar aman jangan lupa dibungkus ya. Jadi kecil sudah dibungkus, ketika besar mencapai satu jempol kurang lebih seperti ini, itu harusnya sudah mulai dibungkus biar tidak ada hama, agar mengurangi kerontokan. Dan jangan lupa disemprot, semprotnya pakai insek berbahan insektisida dan semprot untuk buah. Coba saya petik satu. Nah, ini lumayan ya, lumayan besar. Sudah tembus ya bungkusnya. Oke. Nah, yang seperti ini sudah hampir masak ya. Ini sudah mendekati. Ini nanti seumurannya yang ini sudah bisa dipanen satu mingguan lagi atau lima harian lagi. Ini sudah mulai semburat kuning. Nah, ini lumayan besar ya. Oke, coba kita lihat di tempat yang lain. Ini buahnya di atas ya. Nah, ini sudah. Nah, yang ini kelihatannya sudah masak ini. Coba saya petik untuk contoh ya. Nah, yang ini sudah masak ini. Seperti ini ya, kalau masak warnanya hijau kekuningan, ini sudah menandakan sudah masak. Jangan sampai kita petik terlalu kuning atau terlalu masak, nanti kurang baik. Kalau yang seperti ini sudah masak, ini pas ini. Coba saya bandingkan dengan yang barusan tadi saya petik. Ya, itu yang di sini sudah masak, yang di sini hampir masak ya. Dari segi ukuran dan warna beda ya.
agak besar yang ini. Ini sudah masak, yang ini hampir masak ya. Nah, yang ini sudah masak. Oke, sudah jelas ya. Jadi ini pas ini. Nah, untuk buka puasa ini pas ini. Oke. Nah, mungkin bisa panen 5 harian ini nanti barengannya atau seumurannya yang ini sudah banyak yang masak ini. Oke, baik, di tempat di sini juga banyak buahnya. Ya, jadi lebih bagusnya lagi dijarangi. Ini seperti ini kasusnya sampai tidak bisa menopang buah, tangkainya patah. Ya, besar ya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian. Nah, jangan lupa subscribe, like, share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan. Bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat.